Terakhir, Saudara Jokowi pinjam topi. Cuaca panas, Presiden Joko Widodo pinjam topi dari seorang siswa saat melakukan kunjungan ke SMK Negeri 1 Kedunguni, Pekalongan, Jawa Tengah. Waduh, panas banget ya. Anak-anak pakai topi enak, saya enggak pakai topi. Pinjam boleh enggak? Boleh! Ya mana? Sini, satu. Kepanasan, Presiden Joko Widodo meminjam topi dari siswa saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kendungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 13 Desember. Banyak siswa yang antusias menawarkan topinya untuk dipakai Presiden Joko Widodo. Tapi hanya satu siswa yang berani maju meminjamkan topinya langsung ke Presiden. Meski topi tampak kekecilan di kepala Presiden Joko Widodo, namun kepala negara tetap gunakan topi yang diberikan siswa itu. Saya awalnya bingung, saya sangat ngidolain beliau. Saya akhirnya nggak tahu kenapa saya terketuk buat maju. Seumur hidup saya baru ketemu beliau, jadi saya sangat ngefans dengan beliau. Saya bangga sekali dan terima kasih untuk Pak Jokowi karena telah mau memakai topi saya. Terima kasih, Pak. Kunjungan Presiden ke SMKN 1 Kedungwungi untuk meninjau proses pembelajaran di beberapa kelas seperti jurusan teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik komputer jaringan. Presiden juga tampak berbincang dengan sejumlah siswa. Dari hasil kunjungan ini, Presiden Joko Widodo mengatakan akan memberikan bantuan mobil listrik bagi jurusan otomotif di sekolah ini untuk mendukung kegiatan praktik pembelajaran.